Alhamdulillah hari ini Amochi menyelenggarakan acara buka bersama. Kita mengundang 150 anak yatim dari Pondok Ibnu Sabil dan juga dari Al-Furqon. Kita pilih tempat di Kembang Timur Raya. Sebelum buka puasa ada tausiah buat anak-anak juga. Mereka main-main dulu sambil nunggu buka puasa. Alhamdulillah dari Amochi ini terkumpul dalam waktu singkat spontanitas lebih dari 150 juta kita bagi-bagi kepada seluruh anak yatim. Jadi alhamdulillah walaupun ini baru pertama kali, insya Allah nanti akan kami ulangi lagi di event-event berikutnya sebagai bentuk kepedulian kami dari Amochi, Aston Martin Owner Club Indonesia. Selain untuk silaturahmi antar member, kita juga ada fungsi sosial untuk berbagi dengan sesama kita. Kami dari Aston Martin Owners Club Indonesia atau Amochi mengadakan acara buka puasa bersama dan santunan kepada 150 anak yatim piatu. Tujuan acara di hari ini ialah kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada seluruh elemen masyarakat bersama-sama berbagi di bulan suci Ramadan ini. Setelah acara buka puasa bersama dan santunan ini, rencananya bulan depan kita akan mengadakan acara halal bihalal. Setelah itu kita akan mengadakan acara touring-touring. Harapan saya ke depan ialah Amochi ini akan terus menjadi klub yang solid dan yang paling penting adalah klub yang bisa dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia dan dekat dengan masyarakat Indonesia.